Oke teman-teman, ini kita mau rapikan rambut ini ya. Kalau saya itu paling gak suka ada tumbuh-tumbuh gini. Kalau saya habis, saya gundulin. Saya gak suka. Oke, kita coba rapikan teman-teman. Rapikan ya. Ini tutorial yang kita rapikan. Caranya begini, kita gak pakai mata. Gak pakai mata, terus aja. Nah, begitu. Gampang kan? Tuh. Tempel aja, tinggal tempel. Nah, tuh. Nah, lebih rapi. Nah, tuh. Kalau berapi kan hasilnya. Nah, tuh. Nah, ambil kaca dulu. Ini banyak yang tanya nih. Gimana ini saya potong yang bagian belakangnya? Nah ini saya tunjukin nih caranya. Nih saya pakai ini, pakai kaca di belakangnya gitu. Kan nampak kan? Nah kita coba. Nantinya kita potong ya. Tuh. Wah. Tuh bagian yang mau belajar boleh coba nih. Kalau misalnya gagal kan paling botak aja. Dulu video gitu dagangnya. Aku tuh paling gak suka kalau ini, kalau ada tumbuh sedikit. Aku kiri kanan lebih botak, lebih enak, lebih fresh, dingin, seger tuh kan enak. Ah tuh seger rasanya. Ini lampunya silau banget. Nah tuh. Oke, nih kita potong belakangnya. Tuh tunjukin ya. Ah tuh. Ah tuh gampang kan? Ah tuh tinggal ikuti aja arahnya. Nah kalau kita sudah potong mangkok, cepak mangkok namanya. Tuh gampang kan? Tuh gampang teman-teman, nanti ada niat. Ada niat mau berusaha. Tuh. Ini potong-potongnya malam-malam lagi risih, belum mandi, potong aja gitu. Ini awalnya saya juga nggak berani. Ah takut katanya modelnya nggak bagus, nggak apa-apa, katakan pilihan setup tersendiri. Tuh ini lebih jelas nih teman-teman, bisa lihat. Tuh aku langsung di kamera. Jadi nah tuh, itu langsung rekamnya di kamera. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah tuh, nah gimana aku cara lihatnya? Nah depannya pakai kaca, belakang pakai kaca juga. Kan lebih gampang kan? Ini itu jadi deh, cepak mangkok namanya. Tuh, kalau bagian samping ini kalau kita potong rambut nih, bagian belakangnya kan ada yang begini, ada yang mangkok begini bentuknya. Nah kita mau bikinnya agak nunggit belakang, caranya begini. Ah tuh pelan-pelan kita, ah kita angkat pelan-pelan tuh belakang. Dikit aja, bagian atasnya dikit aja. Kalau misalnya ragu, boleh pakai mata. Teman-teman ragu nih, nah, gimana nih caranya aku? Kita pakai mata nggak apa-apa. Nah nih, kan gampang nih. Tuh. Gampang kan teman-teman potongnya, nggak repot kok. Yang penting satu, niat. Nah, itu niat yang paling utama. Kita coba naikkan dulu. Ah kacanya penting niat ya teman-teman ya. Kalau mau berusaha semua bisa, gampang kok, penting niat. Tuh, yang pertama itu niat. Nah tuh aku mau potong bagian belakang ini, aku lihat cantik, lihat dari kamera nggak nampak.
pilau teman-teman. Oke, nampak tuh. Banyak juga kita potongnya. Dalam tuh ini tempatnya banyak. Nanti di atasnya kita tumbukin. Salah. Ini tangan kanan tengah sini, kiri kanan kalau bisa. Oke. Aku lebih belajar juga yang kiri ini, tajam kiri tajam. Kalau aku belum bisa, aku cuma belajar pelan-pelan teman-teman. Itu ini ya dalam belajar ya. Tentunya belajar teman-teman untuk kita potong ekspres, kita cuma potong pinggiran aja ya teman-teman ya. Kalau aku tuh risi kalau pinggiran itu udah tumbuh itu aku sudah risi banget tuh. Aku nggak mau tuh masnya langsung ke botak aja pinggir. Kalau di kepala bagian atas nggak apa-apa, aku sengaja panjangin nggak apa-apa deh. Cuman kalau pinggiran ini udah panjang sedikit itu, kalau ini kan kalau sudah digunung dulu kan kita pegang enak nih, tajam-tajam. Aduh enak gitu teman-teman. Ya gini cukup lah tuh kan, yang depan ini jari nggak apa-apa. Kalau depan ini terserah teman-teman mau potong selera gimana. Kalau aku sih potongnya model tegak aja, jadi bosan rambut panjang. Tuh, tangan. Tuh, teman-teman lihat. Gampang sudah selesai nih. Nah, ini. Nah, ini pinggiran ini. Kan ini ada yang enggak enak nih. Nah, ini kita rapiin aja dikit. Kalau ini sudah rapi kok. Kita cuma ikuti alur aja yang belakang. Kalau sebelumnya sudah potong begini, tinggal enak gitu. Cepok, cepak mangkok, cemok. Ini tinggal cukur, teman-teman. Nah, ini disesuaikan selera aja. Tuh, kan gampang. Kalau aku tuh potong di, bukan kamu potong di barber. Cuma barber tuh nggak apa ya, aku mau tuh dia nggak tahu gitu. Aku minta, bang ini dihabisin, digundulin. Pasti ada di sisa, makanya kadang tuh aku nggak bisa. Kadang kemeringas, udahlah aku belajar aja potong sendiri gitu. Awalnya sih belajar sih sama temen juga, teman-teman tempat kerja dulu. Frankie namanya, Frankie, dia jago banget tuh. Oh, dia tuh nggak kayak aku tuh sahabat, karena dia nih dari zaman sekolah dulu udah potong rambut. Kalau aku sih tahun 2015an nggak belajar sama dia.
awalnya sih minta potongnya dia, ya oke gitu kan, akhirnya mungkin lama-lama nggak keenakan, aku akhirnya nutupin untuk beli mesin, belajar, aku tanya-tanya dia gimana nih caranya. Oh gini caranya, dia orangnya juga welcome kok, orangnya welcome, enak. Penting kita mau belajar, nah tidak tuh ada yang mau ngajarin. Kalau sekarang gampang lah, tinggal lihat tutorial aja, tutorialnya lebih gampang semuanya. Ya ini aku udah suka nih, coba kita tebak. Kok mesin ini bagus juga nih. Kan enak rapi. Kan empat rapi kan. Dulu itu kalian potong. Ini namanya gunting sasa. Sasa itu tipis. Kita tipisin aja dikit lah karena bikin atas ini. Biar tegaknya rapi gitu. Kalau kita pakai minyak rambutnya bagus kok sih, no problem. Ini tipis aja sedikit teman-teman. Tuh, udah jadi teman-teman. Oke, bagus kan? Enak nih pegangnya, enak. Oke, sudah sekian dulu dari saya, semoga membantu video ini teman-teman, semoga sehat selalu dan barokah. Terima kasih.